பாதை மாதிரி இருக்கு போச்சுருக்கு அவங்க போச்சு லைஃப் போச்சுருக்கு இது புருஷர் தான் கொடுத்தேன் புருஷர் வீட்டுல yang kedua lakin al-bayinat al-albun da'i wal-yamin alama antara seorang yang membuat dakwaan beban dakwaan itu atas dia sebab dia yang mendakwa maka dia mesti mendatangkan bukti cukup bukti baru ada prima facie. Bila ada prima facie maka wal-yamin alama antara orang yang didakwa mesti beri diri datangkan pada bukti yang dia tidak buat perkara yang didakwa kalau dakwaan itu cacat sebagainya jadilah di-ID dakwaan itu cacat ini kalau dakwa ini perkara sisir ataupun mungkin dakwaan itu palsu contoh jadi pendakwa beritahu kepada hakim kami tarik balik dakwaan sementara nak cari bukti-bukti sekiranya ada bukti-bukti kita akan dakwa semula maka kata hakim baik baik. Kerana begitu si tertuduh di lepaskan tapi tak dibebaskan lagi keluhan maknanya pendakwa boleh kalau ada bukti-bukti yang baru pendakwa boleh sambung balik pendakwa ini inilah kaedah kaedah fiqah maknanya orang yang pendakwa itu kalau dakwa itu cacat dia boleh tarik balik pendakwa kalau bukti cukup masuk teruskan. Nah ini dia beban pembuktian atas pihak yang mendakwa. Yang didakwa pula harus ambil diri. Kalau terbukti ada nanti keputusan yang kuat untuk dakwa itu diteruskan. Maka yang didakwa itu mesti ambil diri. Nah itu contohlah. Dia pun tak letih sangat mengundang sekarang itulah sedikit kefahaman kita lah berdasarkan kepada hadis Nabi SAW kan Islam itu dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan sebenarnya Allah Ta'ala menyuruh kita berlaku adil dan ihsan adil adil jangan buat salah ihsan adil beri bicara kalau ada beri bicara tak adalah saman-saman lah tak adalah kawan tu ya pakai helmet bawa beg dalam motor je ke tahan tu ihsan tu kan saman tetap saman tapi terbawa lah motor ni ini ya kenderaan tu macam rezeki carilah jadi itulah dia sikit sebanyak kita boleh kongsikan pada malam ini hadis yang ke-32 dan 33 dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi insyaAllah kalau kita ada kita akan sambung dengan hadis yang ke-34 insyaAllah jadi asal isyak pun dah berkumandang maka kita takutkan kepada kita ini dengan tasbih kepada Rasulullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا استعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسلام على محمد وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا من هذه الأمة تفر من بيننا تفر معصومة اللهم اجعل كافي اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وارحمكم ربنا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين ربنا زدنا من ظروفنا ويا أكثر ما ربنا زدنا في الدنيا سنة دعوة الإسلام ونزل ربنا عليك توكلنا وعليك نصير ربنا تقبل منا دعانا والسلام علينا وعلى أعمالنا في هذه الليلة المباركة من شر بأول البر شهد مولينا بإلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السميع العليم تهنئنا يا مولانا إذا قمنا بنا في أسماء الله الحسنى أول حمد
نبيكم. إن لم تتوقعوا بهذه الطريقة السلام عليكم.